Pantes tadi kata gue kok terang banget ada pelangi. Katanya dia yang pelangi. Gendang, siap gendang. Gendang ya, satu, dua, tiga. Oh enggak sih deh. Kalau abang selalu bilang mama cantik. Bang, mama cantik gak? Cantik. Iya. Dek, mama cantik gak dek? Dek. Dek. Enggak. Kamu jangan tahu-tahu aja ya. Malu gak? Malu. Guys, guys. Set taman. Ya, jadi kita ada perubahan. Biasanya ini apa ya teman ini? Biasanya ya? Ini biasanya kitchen set, kitchen dapur, ya? Dapur. Oke. Okay. Ini di floor-nya dikasihin DP juga ya. Ya. Guys. Nice. Jadi biar lantainya tuh kelihatan betul, kayak betulan gitu loh. DP sebenarnya kayak gini nih. Ini kalau ini ada set up-nya lagi nih guys. Nah, ini kayaknya mereka lagi berbicara sesuatu. Kenapa? Apa? Hari ini katanya ada spesial ya? Iya dong, spesial. Hari ini kita menghadirkan keluarga atau anak ya dari Ayu Ting. Karena hari ini tuh lagi spesial hari ibu. Jadi kita undang anaknya Ayu Ting. Tapi kita nggak kasih tahu kok Bu Ayu ya, nih. Surprise nanti ya. Iya, surprise. Jadi semoga Bu Ayunya akan terkejut ya. Selain Bu Ayu, siapa lagi yang mau di surprise-in? Ada Regas sama Radian, anaknya Teh Hesti. Jadi kalian mau ke atas, mau briefing? Iya. Ikut dong. Boleh, yuk. Ruangannya di atas, sengaja terpisah dari dua orang itu. Ada Ayah, Naomi. Halo. Jadi surprise item ya? Surprise. Ke dalam dulu ya? Yes, ya. Yeah. Ini ada Bilqis. Kamu mau jadi ngagetin Bunda ceritanya ya? Iya. Bukan ngagetin Dor. Lebih? Ngasih bunga. Oh, sama Ayah juga. Ini Bunda nggak tahu kamu ada di sini. Nggak. Bunda taunya, Bunda taunya Bilqis di mana? Di rumah.
di rumah? Pulang sekolah kayak biasa gitu kali ya di rumah? Enggak, ya? Enggak, tapi udah libur. Oh, udah libur. Oke, tahunnya Bikis tuh di rumah. Iya. Tahunnya ada di studio. Oke, boleh kamu beri tunggu? Jadi, nanti Bikis itu munculnya di segmen 4. Segmen paling terakhir. Nah, ceritanya itu nanti. Kan yang sebenarnya nih Bikis jadi, kan Bikis ini kan anaknya sang Ayu Ting. Cerita ini, Bikis tuh jadi anaknya Andre Taulani. Jadi nanti kita balik, kita switch gitu biar jadi surprise-nya Bu Ayu. Pak Haji malah ngaku kalau aku sebenarnya punya anak satu orang. Aku akan mau datangkan anak aku kenalin ke kalian. Surprise-nya Bikis bawa bunga gitu. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu, bener kan hari ibu. Jadi Bikis surprise-in Bu Ayu. Tapi nanti udah siap belum? Kalau bunda kan biasanya suka dandanannya kan cantik banget ya? Natural banget. Natural banget gitu kan. Ya kan nanti Ikis mungkin ya, mau bisa. Kita natural juga. Enggak. Enggak. Langsung. Enggak. Tapi kan cantik kan? Siapa lagi kita udah bilang abis ini briefing Regas dan Radian. Udah datang? Udah pada datang. Ini mau kita di ruang tunggunya, kita mau briefing nih peran mereka jadi apa. Kalau Bikis kan tadi jadi anaknya Pak Andre nih. Mereka nih agak out of the box nih, perannya agak beda. Jangan-jangan sama kayak Bu Esti, aduh, dananannya mungkin. Aduh, mungkin kali ya. Bu Estinya gitu kayak banting. Shock gitu. Ini mau kesana? Iya. Oke, okay. Dadah Kis. Vice berat BTS. Pengen nonton ya? Lucu banget. Ayo nonton berat BTS itu luar biasa. The best banget. Ini jadi Gregga Ambet mah. Hari ini datang khusus nonton BTS. Sama Bunda. Sama Bunda. Lucu kocak banget. Ayo pulang. Ceritanya soal beda-beda. Oh iya. Lain kan, pas ayah lagi tidur, heh bangun, nih akhirnya tidur mulu nih kata dia gitu. Lihat anaknya nih, gak habis nyari duit kayak gini. Kayak gini tuh gimana? Dandanannya yang cantik itu kan? Udah dandanannya udah beda banget, udah di bentol-bentol, mukanya udah lipstiknya ada di sini, bibirnya udah gede. Itu lah, ternyata lucu banget. Ya Allah, ada aja. Ada aja ya? Pasti gitu. Tapi itu katanya idenya Bu Ayu. Iya. Dia yang mau bagaimana-bagaimana gitu. Nenek, apa sih, kan nanya bukan siapa yang dananya Cina. Sendiri lah bu. Sendiri. Lucu banget, sukses terus. Ayah dan Ayu juga dong. Ayah dan Ayu kemana lagi nih? Ayah dan Ayu nih. Aku tuh mau ke puncak, jadi kau. Kau tahu. Ini kalau hari ini nih, Ayu taunya ayah lagi di mana? Ayah di rumah. Di rumah. Bunda juga di rumah ya? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali, karena kan tadi gue mau ngobrol, ayah bilang lucu banget anak si Pak. Nggak ada yang menentuk. Bilkis gue dikasih taunya, ngerti banget. Jangan sebut tegas. Iya. Surprise hari ibu itu bunganya ya? Oh, iya. Oke. Nah jadi kan hari ini tuh mau minta tolong nih sama kakak Rega sama Rega untuk masuk in frame buat dulu surprise buat mama. Jadi ceritanya itu mama di sini tuh jadi sahabatnya Paulina. Seperti biasa lah pernah lihat mama di BTS kan yang dandanannya sangat luar biasa cantik itu. Ceritanya nanti kalian berdua ini jadi penjual tisu. Jadi nanti aku kasih properti aja kalian ada keranjang isinya tisu nih. Datang nawarin tisu. Datang nawarin bu mau beli tisu nggak? Kalian nawarin ke mama. Ini saya kasih tisu sekalian ada pembersih makeup buat ngapus makeupnya ibu. Sini ceritanya kalian berdua tuh nggak kenal sama mama. Itu udah selesai, kalian udah boleh keluar. Biasa ngelihat mama makeup kayak gitu gimana reaksinya? Biasa aja, tapi ngerasa lucu? Gitu. Pernah protes gak ke mama? Mama jangan gitu gak? Enggak, lucu ya mama ya?
kalian kerjain. Kalau di sebelah sini dikasih pohon-pohon biar nutupin dengan tanah. Tapi di sebelahnya ada apa? Bu Ayu. Lagi make up. Pasur enggak ada ya pasur? Kita mulai. Enggak ada pasur ya? Tinta. Tinta. Karena sudah menjadi tua. Tiba-tiba tua. Bagus banget batuknya menguasai ya. Beneran. Beneran. Kayak udah tua ya. Iya. Boleh silakan. Position kameramen semua guys. Stata itu OBD, Kang Ical pakai OBD ya kak? Guys, ke set pasar malam. Oh, kalian ganti baju ya. Oh, kalian ganti baju. Kita di pasar malam. Ini pasar malam nih, guys. Cewek apa ekstra sama? Teman-teman yang buat ekstra, penjual boleh ke set. Silahkan, kamu di mana? Mau beli apa kamu? Kamu jualan apa? Angin, oh ini ya? Oh ya
Koyaki. Untuk koyaki ini jualan juga enggak? Nah, ini buat enggak. Jual sini. Oh, kondom ya. Oke. Okay. Ada lagi yang jualan? Ini papa keren. Tadi ibunya ya? Itu Maren. Maren, ini Paren. Oh, pasangannya cakep ya. Untung ya. Karena ini pasar malam, jadi harus ramai. Anip, minta pelipuan Mas Anip. Ini bukan? Ini segmen di mana itu? Di. Iya, enggak, ruangannya di mana? Nah, kalau mau bukan kasihin lu aja. Iya enggak apa-apa. Ya kalau sekarang mah enggak apa-apa. Dia masih jalan aja, masih jalan. Kalau sekarang mah pakai nanti segmen 3 kan. Enggak apa-apa kasihin ini aja ekstra saja dulu. Enggak ada. Yang si Nanang udah, Suryo udah. Ini dua ini. Ini dua ini. Ya. Ini udah. Ini udah belum? Wow. Ya udah ini aja tuh 3. Rame ya guys, jualan-jualan. Mas Suryo udah pakai itu kan? Udah. Lagi di jualan betulan. Iya dong. Oh. Ini enggak ada yang lagi ditaruh kali ya, Dek. Tapi dipesin dulu maksudnya biar kelihatan ngambil. Apa disuruh aja. Iya. Dilap dulu kali. Ramai ya, guys. Guys. Krisna mana ya kamu jualan jualan. Jualan corn dog. Tidur. 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 1 2 3 dengerin gua. Nyanyi. Karya yang kenceng sekenceng-kencengan. Jangan bentik ya. 1 2 3 Golongan karya. Bulu mata buayu warna-warni loh. Bu mau lihat bulu matanya dong. Pantes tadi kata gue kok terang banget ada pelangi. Matanya dia yang pelangi. Ini penemuan terbaru bulu mata. Gendang ya, 1 2 3 Gendang. Eh, gini banget. Lihat papa kamu itu. Setelah itu, baperin. Kapan lagi ya, Kang? Kerjain nih. Ayo, Cak. Ini semua
Ayo lo Cel. Tiba-tiba salah telepon. Kok bener? Lagi nih. Masuk segmen 3 yang mana ada yuk mari Pak Haji on stage dan Radian itu masih sini Pak Haji yuk. Guys nih ya lihat di sini tuh kita lagi take dan sebelahnya kalian bisa lihat kita itu udah mulai bongkaran buat ganti set yang akan dipakai di taping 2 nanti di ke yang lebih di kursi itu di Sampai lagi sama saya.
Halo doang. Fix anaknya. Sama. Taunya tapping 2. Katanya tapping 2. Kamu disuruh. Kamu disuruh ya. Kok enggak sih, Dek? Kalau abang selalu bilang mama cantik. Jujur. Kalau dia mah enggak pernah mau ini. Sini kasih Ovi. Kalau kamu kasih Ovi. Kamu mantap. Kita enggak cepotnya. Bang, mama cantik gak? Cantik. Iya. Dek, mama cantik gak, Dek? Dek. Nek. Enggak mau. Yuk, hari ini orang buat bukan? Udah banyak kita mulai hari ini. Hati-hati. Dek, gak ada temen ya. Ade mau kemana? Ade, mau kemana, Dek? Sini, Dek. Nikmatin, Dek. Masih satu lagi, guys, surprise-nya. Nanti aja, nanti ngadu. Gue mulai dulu ya. Sampai detik ini belum tahu ya? Belum tahu. Ya aman. Dia merasa tenang. Kira ini cuma biasa doang ini kerjaan. Mang Uci, punten, itu kurang rapet mah pintunya sebelah kanannya. Ya, terima kasih. Invite for random. Kita ganti lagi guys, setnya udah jadi halte bus. Keren, udah ada paketnya. Ada surprise lagi. Mana paketnya? Ada di belakang. Oke, lanjut. Paketnya dua, ada ayam. Ayo ikut masuk ya, temenin dikit ya. Nanti, bareng Andre masuknya. Bukan tahu orang nangis bedakan, udah putusin aja Andre. Benar itu.
mami pacaran sama nanti, siapa lagi? Begitu, begitu. Nanti kamu ngapain? Gak ada yang mau sama aku mami. Nanti ada yang mau sama mami. Bentukannya tua-tua. Hari ini. Loh, kenapa gak dekat sama Bang Rahmat? Bandar kerupuk. Ini temen banget. Tapi kalau mau ya. Eh jangan, jadi kamu sudah punya anak satu, berarti Om Duda. Wah, kamu mau sama Duda beranak batu? Enggak ya. Saya mana? Apa? Orang lagi tanya. Nanti kan pasti direspon dulu sama mereka. Nanti ngikutin aja. Nanti misalkan ditanya, kamu siapa? Aku anaknya Bapak Andre gitu. Contohnya kan jadi papinya anaknya Bapak Andre. Bapak Andre. Iya. Boleh kali dipanggil keburu Ayo Ojak sama Umi ke depan soalnya. Tapi aku ibunya Bunda kan. Ceritanya bukan. Ini ceritanya beda lagi. Jadi ceritanya tuh Papa Andre pacarnya Bunda kamu. Aku anaknya Bapak Andre. Iya, bilangnya anakku Bapak anaknya Bapak Andre. Ya, dijemput Kristi ya, dijemput Kristi ya, dijemput Kristi ya. Barung sama tante Kristi. 5 4 3 2 1 masuk. Ini anak aku. Siapa? Ini anak aku. Aja aja ya. Sini ya biar kelihatan.
pol-pol ginian banget ketemu gua. Dari sini. Ini bunganya beneran beli sendiri? Beneran, beneran. Oh. Beli sendiri tadi. Beli sendiri. Sama Anti ya, dipesenin ya? Enggak, Ibu. Enggak, Ibu. Sayang, taruh sayang. Ya Allah, udah kemam ya? Hah? Taunya di mana Milky sekarang? Ya kan emang biasa di rumahmu. Di rumah. Iya lah, dia emang gak pernah kemana-mana, Teh. Gak biasa kemana-mana, gak biasa main. Mainnya sama aku doang kalau weekend. Iya, iya. Keluar baru ke mall.